Encik tak boleh masuk sampai sini, JJ. InsyaAllah. InsyaAllah. Sabar dan doa banyak-banyak, ya. Saya cuma risaukan awak saja. Saya tak nak apa-apa pun yang berlaku pada awak. Saya jangan risau, eh. Selagi saya ada di sisi saya, selagi itu takkan apa pun terjadi. Selamat ulang tahun Sophie Datul binti Muhammad Fahmi. Semoga anak mama akan jadi anak yang lebih baik dan hidup dalam kasih sayang papa dan mama selamanya. Terima kasih Tuan Putri. Oh. Dan yang ini untuk adik Sophie yang bakal dikelilingi bunga-bunga cinta tanpa penghujung dari papa. I love you so much. Masuk jabatan pertahanan awam dikerah untuk menangani tragedi dahsyat ini. Inilah visual terbaru yang kami rakamkan. Sehingga ini kerja-kerja mencari dan menyelamatkan mangsa diteruskan. Pangsapuri 12 tingkat yang diberikan. Beruntung korang. Sophie ni kecil lagi. Tapi dah dapat anak kedua. Kami ni tahun-tahun mencuba. Tapi... Kak Ngah, jangan cakap macam itulah. InsyaAllah nanti ada rezeki Kak Ngah dengan Abang Ngah. Ya? InsyaAllah Kak Ngah, kalau tak ada apa-apa kami nak bergerak dah. Abang Ngah. Sayang anak buah Mak Ngah ni. Jaga diri. Thank you.
macam mana dengan isteri saya, Doktor? Kami dah cuba sedaya termampu. Saya minta maaf. Tuhan lebih sayangkan dia. Cik Fahmi. Sayang. Saya mimpi apa ni, sayang? Saya mimpi buruk ni, sayang. Ini semua mimpi, sayang. Mimpi. Ikhlaskan pengertiannya, Fahmi. Biar Ruriana tenang di sana. Saya hilangkan nyawa yang saya sayang. Kamu juga kehilangan abang kamu dan kakak ipar. Kalau kamu boleh terima pengertian abang kamu, kenapa tidak dengan istri kamu? Lain apa, Nur? Lain apa? Arwah Rafa dia abang kamu. Bukan ke dalam daging kamu juga. Fahmi, ingat. Ini semua suratan takdir. Saya mungkin tidak ada. Saya akan ikut. Tapi kehendak saya. Saya tak pernah menunggu pun hidup orang lain, Pak Long. Saya cuma nak hidup bahagia dengan Lina. Salah. Istighfar. Sementara itu, Sophie biar tinggal dengan Pak Long. Pak Long kamu boleh turun jaga. Astagfirullahaladzim. Pak Long. Pak Long tahu kan pasal perkara macam ni? Tolong saya, Pak Long. Perkara apa, Fahmi? Tolong kamu macam mana? Tolong. Hidupkan Riana semula. Astagfirullahaladzim. Tak mungkin, Fahmi. Orang mati. Mana mungkin hidup balik? Tak ada yang tak mungkin, Pak Long. Tak ada yang mustahil. Fahmi, jangan bercakap macam orang gila. Gila kamu ni. Ya. Saya memang dah gila dah. Saya gila sebab saya kehilangan dengan isteri yang saya sangat cintai. Dan saya gila sebab saya tak boleh nak terima semua ni, Pak Long. Saya memang dah gila dah, Pak Long. Thank you.
Aku mencium bau kematian. Siapakah wanita yang baru mati itu? Jodoh kamu di dunia ini tidak panjang. Tapi pasti ada caranya, kan, Tok? Supaya kami boleh bersatu sebagai jodoh antara kami di dunia ini, kan, Tok? Boleh Tok tolong hidupkan balik istri saya, Tok? Tidak boleh. Itu semua sudah merupakan suratan takdir. Saya sanggup buat apa saja, Tok. Asalkan arwah istri saya boleh hidup balik, Tok. Tok kena tolong saya, Tok. Hidupkan balik arwah istri saya itu, Tok. Kalau tak dapat bersama sebagai manusia, hidup bersama dengan arwah di alamnya pun saya tak kisah, Tok. Bisa bantu kamu untuk berhubung dengan roh istri kamu melalui upacara jelangkung. Tapi apa tuh? Mesti ada orang yang sanggup untuk menjadi perantara jasad yang masih bernyawa yang akan ditumpangi roh istrimu. Tapi bahayanya kalau seandainya roh istri kamu tidak mau keluar dari tubuh orang yang ditumpanginya. Kecuali kamu ada binatang peliharaan. Saya akan coba, Tok. Mesti binatang peliharaan sendiri. Karena ianya akan dikorbankan. Dikorbankan? Ya, sebagai pengganti. Aku tidak mau sembelih orang kalau binatangnya tak apa. Saya dan istri saya ada belas ekor harimau, Tok. Boleh. Dan orang yang akan ditumpanginya ada. Ada, Tok. Kawan baik saya. Dia sanggup buat apa saja, Tok. Tapi bila, Tok? Ya, kalau begitu kita bisa buat besok aja. Sedia. Kita nak pergi tempat dukun yang kau bagi tahu pagi tadi, kan? Aku dah ready lah. Anything for you, my bro. Tapi ini bukan setakat nak jumpa dukun je, tau. Nanti dukun tu akan masukkan roh Liana dalam tubuh badan kau supaya aku dapat berkomunikasi dengan Liana. Ami, apa yang aku buat ni tak seberapa lah. Ha, nak bandingkan apa yang aku dulu. Aku dah sangat kalau setakat masuk satu dua roh dalam badan tu macam okeylah. Roh je kot, kan? Kan? Tapi perkara ni aku harap kau rahsiakan. Biar kita dua je tahu. Mimi, kau jangan risau. Ha?
Nama aku ni Pian. Ha? Memanglah aku macam ni. Tapi aku tak macam ni sebenarnya. Aku ni seorang lelaki yang berpegang kepada janji, kepada kata-kata dia. Okey? Terima kasih. Kita bisa mulakan sekarang. Kamu berdua sudah betul-betul bersedia. Ini dah kalau nak tahu nama sebenar saya ni, Pian Sedia Sentiasa. Nama tengah saya sedia, nama bapa saya pula Sentiasa. Terima kasih, Datuk. Bersama jangan berpisah, wahai Arnab sang Taiwan, dari barat, dari timur, dari selatan dan utara, tumpang tumpang darah, tumpang. Saya ni saya ni sayang. Sayang. Sayang tolong Riana sayang. Sayang. Apa yang boleh saya bantu awak? Awak, saya terseksa awak. Sakit saya awak. Saya tak dapat nak balik. Saya menderita. Saya tergantung antara dua alam. Sakit sangat awak. Awak, awak kita balik ya. Kita mulakan hidup baru. Tolong. Tolong. Awaklah satu-satunya kebahagiaan dalam hidup saya. Saya tak boleh hidup tanpa awak. Saya pun tak boleh hidup tanpa awak. Saya rindu sangat dengan awak. Kita balik. Kita mulakan hidup baru. Fahmi! Jangan sentuh dia. Riana, kamu boleh pergi sekarang. Tidak! Aku tak nak balik. Biar aku pujuk suamimu agar dia merelakan pergian kamu supaya kamu tenang di alam baka. Aku suka tinggal di dalam jasad ini. Di luar saya hidup aku tak keruan. Baiklah. Kalau ini yang kamu mau, aku akan satukan kalian berdua. Kemari, Mari. Para utara yang disayang dikorbankan, yang dikorbankan, yang disayang, tumpah darah, tumpah raga, tumpah roh. Aku cuma pada rumah sikit. Dia tidak apa-apa, kamu tidak perlu risau. Nanti saya akan berikan dia penawarnya. Tok,
Kenapa tu halau isteri saya? Kalau saya tidak suruh isteri kamu pergi, kawan kamu bisa mati. Kawan saya ini kuat tu. Saya tak habis berbual lagi dengan isteri. Kuat bagaimana? Apa kamu tidak lihat tadi? Sudah separuh nyawa. Tapi Tok dah janji dengan saya, Tok. Tok nak bantu saya. Tok kena tepati janji. Macam mana sekalipun saya nak bawa isteri saya balik. Saya nak bawa isteri saya balik. Kamu hampir-hampir dapat Riana. Tapi tidak mungkin, Pak. Hampir dapat, kan, Tok? Tapi mungkin, Tok. Betul tak, Tok? Gitu. Tok bawalah isteri saya balik, Tok. Tok, tolong saya, Tok. Tok, tolong saya, Tok. Tok, tolong. Fahmi, dengar saya. Hanya ada satu cara, yaitu aku terpaksa menggunakan ilmu Paku Pontianak. Malam Jumat merupakan malam yang paling baik untuk melakukan upacara Paku Pontianak. Patok-patok di elo-elo. Si Romo. Si Romo mojang sopo. Oleh-oleh yang payung. Mak jentik. Kamu ambil patok. Ambil kambing. Wong mati orang obat.
minum kopi? Sayang, Riana. Ya, sayang. Kenapa? Sayang, selamat sikit. Saya rindu awak. Silakan. Kalian, mulai hari ini, projek artifak mastika yang awak uruskan itu akan diambil alih oleh Fahmi. Saya mahu awak serahkan segala dokumentasi, segala kontrak, segala kontak as soon as possible. Dan awak mesti melaporkan semua perkembangannya kepada Fahmi. Ya? Boleh tak? Okey. Kalau tak nak apa-apa, Tok, saya nak keluar dulu. Tak? Jangan cakap pasal nak maju diri. Ya. Kalau kerja pun malas. Cakap aku ni malas kerja ke apa ni? Eh, kau jangan tukar buat you lah. Tukar buat Fahmi. Eh, hang tengoklah. Siapa yang buat kerja dalam ni? It's me lah. Apa dia dapat apa? Bukan aku. What the f... Buat je lah kerja, bro. Mulut jangan banyak bunyi sangat. Kenapa ni? Sakit kepala sikit je. Terima kasih, sayang. Kita balik, ya? Sayang. Ya? Kebelakangan ni, Riana selalu sangat sakit kepala. Boleh tak kalau kita pergi klinik? Macam mana pula? Sayang, kenapa saya senyap je? Kak? Awak mengandung, kan? Saya takutlah nanti kalau doktor tu bagi awak ubat yang bukan. Apa kata saya pergi ke kedai tradisional, saya beli ubat herba untuk awak?
air, tolong. Sofia, apa khabar? Baik. Sehat walafiat dia. Eh, dia sekarang ni semakin manja dengan Mak Long. Pak Long datang sini malam-malam ni ada apa? Entahlah, Abang. Kebelakangan ni, Pak Long asyik fikir pasal kamu je. Eh, Pak Long ni ada-ada je lah. Pak Long dengan Mak Long apa khabar? Sehat. Ini kebetulan datang nak beritahu kamu. Kak Asmah kamu tengah mengandung sekarang ni. Tak lama lagi Pak Long naik pangkat jadi datuk. Alhamdulillah. Kebetulan Riana pun mengandung. Riana mana pula ni? Dalam hati saya ni hanya seorang je yang ada nama Riana, Pak Long. Oh, iya ke? Riana ada mana sekarang ni? Ada dekat bilik. Pak Long, tunggu sekejap. Saya pergi panggil dia. Riana dah tidur lah. Oh, iya ke? Tak apalah. Tak payah kejut dia tu. Penat sangatlah tu. Biar dia berehat. Pak Long, terima kasihlah Pak Long. Sebab tolong jagakan Sofi tu. Nanti insyaAllah kalau saya ada masa dengan Riana, nanti saya datang jenguk Sofi. Pahami, Pak Long rasa buat sementara waktu ni biarlah Sofi dengan kami. Dia pun dah selesa sangat. Kamu berehat dulu. Nanti bila kamu dah tenang, berdua masa saja Pak Long hantar Sofi pada kamu. Pak Long, terima kasih ya Pak Long. Terima kasih. Pak Long balik dulu. Ya. Sehubungan dengan berakhirnya kontrak kerja Cik Adam, agar dengan kesempatan ini saya ingin melantik pengurus operasi syarikat yang baru. Saya dah putuskan untuk melantik Encik Fahmi. Saya awak akan dapat mengikut tanggungjawab dengan baik. Eh? Dan kamu semua mesti memberikan kerjasama yang terbaik kepada Encik Fahmi. Okey? Orang kata kalau aku kahwin dengan Pontianak ni, macam-macam aku boleh dapat. Beruntung aku. Fahmi yang Tuan Farid lantik. Dan bukan you. Dahlah selalu datang lambat. Kadang-kadang tak datang langsung. Is everything gone? Macam tu ke tau? Dia dah melampau. And we just have to do something about it. I ada kenal seseorang. Mungkin dia boleh tolong you. Urusan santau menyantau ni memang tuk jembrung pakar. Cakap nak bagi gila ataupun mati. Saya nak dia merana, tuk. Saya nak dia seks. Saya nak dia susah. Saya dah tak ada pandang lagi dah tengok dia. Lumpuh pun tak patut. Senang aja. Tapi
Datuk. Ini 5,000 pendahuluan. Esok saya bagi yang selebihnya. Malam ni buat terus boleh kan? Malam juga buat. Dekat suami saya. Hanya Tok seorang je yang boleh tolong suami saya. Tapi dengan satu syarat. Apa pun syarat dia, saya sanggup Tok. Ya. Oleh kerana Cik minta Tok tolong suami Cik. Cik mesti layan Tok macam suami sendiri. Maksud tu? Cik kena layan tu dulu. Kalau baju dulu, saya malulah tu.
Aku ingatkan kau seorang perempuan cantik yang boleh aku tiduri. Rupanya kau hantu. Kau adalah penjana setan. Aku manusia. Aku lebih mulia dari kau. Ha, nak jantan. Kakak. Ya. Berhasil. Menyelerakan hari ini. You all. Ya, sedihnya sangka. You all dah tua, you all. Jangan duduk sini. Jom orang tua-tua je lah. Eh, adik-adik Saras Mak. Kau ingat kau siapa? Awas, eh? Siapakah? Hey, perempuan. Kau tahu tak, tempat ni adalah tempat untuk jantan cari orang macam kita orang. Bukan cari orang macam kau. Kau buat apa kat sini? Manusia ke hantu ni? Tak dengar kita cakap. Kau ingat kalau kau pontianak sekalipun aku takut, aku tak kisah tau. Kau jangan eh. Kau ingat kau cantik, nanti laki kau ikut aku baru kau tahu. Sayang, kaki saya dah sembuh dah. Tak apalah. Saya nak pastikan kaki saya betul-betul baik. Macam mana pun aku memang tak kesian langsung dekat sekali tu. Dia tu kalau kita susah, dia buat tak tahu je. Aku cakap kat kau lah, si Khalil ni kan, dia jenis orang yang takkan duduk senang kalau kita senang. Tapi kalau kita susah, oh, dia tepuk tangan. Dia suka. Sebab tu aku rasa lumpuh. Sayang? Iya. Tapi kita tak boleh nak ikut cara dia. Abang. Aku hantar isteri aku sekejap. Jom. Pian. Cik Fahmi tu senang tu, cik isteri kan? Senang macam mana? Kau tengoklah muka isteri dia tu sama macam muka isteri dia yang dulu tu. Cuma rambut lain sikit. Tak adalah. Mata kau tu silap. Tu. Muka samalah tapi tak serupa lah, kan? Oh, nak bersalin ke apa ni? Oh, masuk bilik ni. Saya panggil Pian. Oh, masuk bilik. Pian, kau ikut kau kejap. Tolong aku. Jom kau tunggu sini. Kenapa? Sekejap, kan? Kau tunggu sini. Sama. Cakap. Tak, ya sekarang ni kau kena tolong aku, Pian. Bini aku tengah sakit nak beranak lah tu. Aku tak tahu mana nak cari bidan, Pian. Kau tahu tak? Banyak aku... Kenapa tak bawa ke hospital je? Kalau kita bawa dia pergi hospital, nanti pecah rahsia kita, Pian. Betul juga. Sikit lagi. Saya nak pas. Selamat melahirkan tu. Tapi saya tak pasti sama ada anak saya tu manusia atau apa bedanya? Kalau isteri kamu yang kamu sayang itu manusia ataupun tianak? Apa bedanya anak yang kamu sayang itu manusia ataupun tianak? Tapi tu tahu kan? Kemarin waktu isteri saya meninggal dunia, dia sedang mengandung tu. Saya pun takut juga. Tapi saya dah periksa dah. Tak ada paku dekat kepala anak saya itu, Tok. Kalau begitu, kamu tidak perlu risau. Ini adalah geran tanahnya. Dah siap
atas nama Fahmi. Cuma Fahmi tanda tangan aja. Saya tak tahu nak cakap apa dah. Ini semua macam mimpi ni, tuan. Tanah ini adalah hadiah untuk kelahiran puteri Fahmi dan untuk ransangan awak juga. Baiklah, tuan. Saya akan bekerja lebih bersungguh-sungguh lagi. Bagus. Sediakan barang-barang yang perlukan. Awak suka tak dengan rumah ini? Suka. Awak rindu saya pada awak. Tak pernah hilang, sayang. Kenapa, eh? Rindunya nak pada Sophie pun tak pernah hilang. Bila saya nak bawa dia balik? Nanti saya bawa Sophie balik. Saya ambil dekat rumah Manu. Okey. Relax. Jangan takut. Jumal. Masuk. Silakan. Cik Fahmi, kenalkan ni Mirna, saudara saya daripada Indonesia. Saya Mirna, tuan. Isteri saya. Awak, saya nak kenalkan ni Mirna, pembantu rumah kita yang baru. Penyakit walau daripada mana datangnya, isteri ada penyebab. Tapi boleh sembuh kan, Tok? Segala-galanya dengan izin Allah SWT. Kita hanya pasti ya, ada bawa tikus yang saya minta. Macam mana dengan orang yang tinggal kawasan sini? Tugas saya hanya untuk menyembuhkan seseorang. Selebihnya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, aku melihat musik di taman ria, iramanya melayu, duhai merdu sekali. Iramanya melayu, duhai merdu sekali. Musiknya musik dangdut, indahnya kulit lembut. Thank you.
Untuk musnahkan Fanu. Thank you.
Awak dari mana ni? Saya bangun tidur tadi awak dah tak ada dah. Awak keluar. Saya cuma risaukan awak aja. Sayang. Pusing ni je ni. Mana pergi semua orang? Mereka pergi menziarah. Menziarah? Siapa yang meninggal ni? Kalian dengan Rima? Saya dengar Melati menangis. Terus saya dengar ibu memanggil saya. Tak mau boleh pergi. Iya, Bu. Nanti di luar. Iya, nanti awak pergi siram pukul dekat luar. Ya? Oh, iya, tapi saya ke kamar dulu. Saya mau sholat. Melati, sekarang. Iya. Kenapa ni, Mina? Cuba kamu cerita dengan saya. Kamu ni kenapa ni? Saya takut, Tuan.
trauma dengan kejadian itu. Saya pikir semuanya sudah berlalu, Tuan. Saya takut, Tuan. Waktu itu saya jaga bayi tanpa saya sadari. Maksud kamu terselamat dari gedung tu, bangunan tu? Iya Tuhan, iya. Jadi awaklah satu-satunya mangsa wanita yang terselamat pada bangunan runtuh ketika itu. Iya Tuhan. Ya tak apa, sekarang ni kamu balik rumah Jumal dulu ya. Saya carikan taksi untuk kamu. Enggak usah Tuhan. Saya bisa pulang sendiri. Tuhan jaga ibu aja di rumah, kasihan. Saya pulang Tuhan. Kenapa sama istri kamu? Bila saya tolehnya, saya nampak wajah istri saya itu buruk sangat tu. Kamu ini lucu ya. Sudah tahu dia Pontianak, kamu mau juga. Selama ini saya jaga istri saya dengan penuh rasa cinta. Dia baik saja tu. Baik bagaimana? Selama ini istri kamu menderita. Tapi dia sanggup karena disayangkan kamu. Aku ingatkan kamu, Pak. Hubungan ini terlarang. Tidak seharusnya berlaku. Tapi tu dah setuju dari awal lagi, kan? Siapa bilang aku setuju? Aku cuma kasihan pada kamu, Pak. Kamu tenggelam dalam cinta kamu dengan arwah istri kamu. Tapi aku yakin, kalau tiba masanya, kamu akan faham dan kamu akan menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan. Saya tak akan pernah menyesal, Tuh. Demi kebahagiaan dan kedamaian saya dan Riana, saya tak akan pernah menyerah sekalipun. Mami! Pandang aku! Pandang ke dalam mata aku, jawab dengan jujur. Apakah selama ini kamu tenang, damai? Tuh, saya cuma nak hidup bahagia bersama istri dan anak saya saja, Tuh.
Tok, siapa Fik sanggup hilang separuh dari jiwa je, Tok? Saya boleh hilang segalanya, Tok. Tok, ambil mata saya ni, Tok. Ambil lidah saya ni, ambil kaki saya, ambil tangan saya ni, semuanya, Tok. Ambillah, Tok. Tapi jangan ambil jiwa saya, Tok. Jangan ambil jiwa saya ni, Tok. Kono ciptoku dadi panguyunku pinaringan teguh rahayu sakti teguh sukmo sejati Riana, kamu mau aku ambil paku itu? Kemari nak, biar aku cabut paku itu. Maafkan aku ya. Kemari nak. Kemari. Fahmi, kamu ikhlas aku cabut paku ini? Jawab, Fahmi. Cepat. Sayang, saya tahu Riana mencintai saya lebih daripada segala-galanya. Riana sentiasa mau bersama saya. Riana juga tahu saya tak mahu Riana menderita. Ikhlaskanlah pembagian Riana. Riana tersiksa tergantung di antara dua alam. Saya rela tu. Awak, saya akan selalu mencintai awak. Sekarang awak pergilah. Ya. Saya jumpa awak dekat sana nanti. Saya akan cari awak. Sesuatu. Saya, sepatutnya saya yang ikut awak. Sepatutnya saya yang mati. Maafkan saya.
tanpa memaksa awak untuk hidup kembali. Astagfirullahaladzim. Apa dah jadi ni, Pak Min? Thank you.